Putri Cantik Hansoe sebelumnya buka suara soal prosedur operasi deviated septum yang dijalaninya. Ini merupakan tindakan operasi untuk menghilangkan penyebab hidung tersumbat. Tetapi efeknya membuat Hansoe dicurigai melakukan operasi plastik. Hal itu lantaran pembengkakan yang terjadi di hidungnya pasca operasi tak kunjung mereda. Ketika berbincang dengan fans di sebuah aplikasi chatting belum lama ini, Hansoe sampai bersumpah bahwa dirinya tidak operasi permak hidung. "Sumpah, aku tidak pernah memakai silikon hidung," ungkap Hansoe. "Aku khawatir karena pembengkakan dari operasi ini tak kunjung membaik. Memang kelihatannya hidungku jadi agak lebih tinggi setelah operasi. Bentuknya jadi berbeda karena rinitis yang kualami dan sekarang aku hanya bisa bernafas melalui satu lubang hidung saja," lanjut Hansoe. Dia juga mengakui tidak nyaman dengan kondisi hidungnya saat ini, terutama karena rasanya seperti tidak simetris. Dia bahkan bercanda hidungnya seperti Squidward, karakter dalam kartun SpongeBob. Dijelaskan lebih lanjut, yang mana seekor gurita dengan hidung besar. Dijelaskan lebih lanjut oleh Hansoe, operasi deviated septum yang dialaminya berjalan dengan lancar. Dokter berhasil menyingkirkan sumbatan yang menyebabkan kesulitan bernafas. Tetapi pada akhirnya bentuk hidung Hansoe jadi agak berubah. "Hidungku memang biasanya terlihat tinggi, tapi kemudian malah jadi gak seimbang," ungkapnya. "Operasi itu memperbaiki bentuk hidungku, tapi masalahnya rinitis ini selalu kembali. Jadi sepertinya aku akan memiliki hidung seperti Squidward tidak lama lagi," tutupnya. Sebelumnya pemeran My Name itu mengaku ingin menghilangkan lubang tindik yang ada di wajahnya. Selama ini Hansoe memang punya bekas tindikan di berbagai bagian wajah. Hansoe pun mengakui bahwa dirinya memutuskan untuk menindik wajahnya karena penasaran. Kini rasa penasaran itu sudah hilang. Dia pun sudah terpuaskan dan tidak ingin melakukannya lagi. "Aku memiliki tindikan ini cukup lama dan sekarang akan aku hilangkan. Aku adalah tipe orang yang merasa puas setelah mencoba sesuatu. Sekarang setelah aku mencobanya, aku jadi lega," ungkap Hansoe dalam sebuah tulisan yang diunggah beberapa hari lalu. Demikian informasi dari Kabar Drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye.